Halo, kita ketemu lagi guys. Kali ini Koko Epan mau nge-vlog tentang vlog Wenaknyo. Wenaknyo itu salah satu vlog tentang Koko Epan lagi jalan-jalan sama Adam. Kita cari hunting makan sambil naik mobil motif. Kali ini kayak Koko Epan naik mobil Mark X. Di situ ada punyanya Koko Davi ya. Itu dealernya Wuling guys. Di situ guys. Nah, di depannya dealer Wuling itu ada makan kesukaannya Adam. Sebenarnya kesukaannya Koko Epan juga sih. Cuman Adam itu apa ya? Pokoknya pilihan Koko Epan katanya markotok. Wah, ya udah guys, kita dari dealer Wuling putar balik langsung belok kiri, langsung sampai guys. Cepet kok, tempatnya deket kok. Nah, kita makan apa? Kita makan nasi sayur. Nasi sayur, di mana nasi sayurnya itu yang pasti Wenaknyo. Itu dulu tuh nasi sayurnya itu Koko Epan itu taunya itu dari papa, guys. Jadi bokap gua itu makannya nasi sayur itu di daerah apa ya? Tidar, situ ada jualan buah. Nah, di situ tuh pelanggannya nasi sayurnya tuh. Itu banyak ya. Ada lagi makan siang sih, memang ini jam makan siang. Yaudah, Koko Epan langsung ngevlog kuliner Wenaknyo. Di sini jualnya apa aja? Stay tune terus. Capcus. Guys, Koko Epan udah sampai. Ini orangnya sama ibunya yang lagi jual. Koko Epan di sini pesennya itu nasi sayur. Di sini ada nasi goreng Jawa, nasi mawut, nasi goreng sayur, apalagi ya, bakmi, terus nasi ayam. Oke, boleh guys. Tapi di sini Koko Epan pesennya sama Adam itu sudah afdol, nasi sayur, Koko Epan ikan kulit ditambah cabai potong. Dan pakai es teh sama kerupuk. Wah, pokoknya enak. Itu bapaknya lagi jual. Ntar kita tengok Adam lagi ngevlog atau spill tentang bapaknya masak ya. Koko Epan ntar nikmatin makannya aja. Ya dan ntar Koko Epan liatin cara makannya Koko Epan pakai nasi goreng. Nasi sayurnya itu kayak apa? Oke guys, see you. Yang pasti Wenaknyo. Guys, ini masakan Koko Epan sudah kelar dan Adam juga porsinya sama, tapi Koko Epan request pakai kulit, nggak pakai lama guys. Koko Epan udah lapar. Wenaknyo. Top, top. Ayo Dam, kita nge-vlog bareng Dam. Ambil kerupuk. Cocok kombinasi kerupuk nasi sayur sama lombok. Top dam. Ini satu porsinya nggak malu guys. Pak, satu porsinya berapa? 20.000. Lengkap nasi goreng 20.000 juga Bu ya. Lengkap semua all makanan 20.000 aja. Wah, pokoknya kalian di sini Surabaya ya. Kalau nggak ke sini bukan orang Surabaya. Uci lah. Sorry. Yang pasti enak banget buat sini guys. Itu di Jalan Embong Blimbing Kali Asin. Jadi kita bilangnya apa ya? Dekatnya Jalan Embong Malang. Bukan Embong Malang sih. Depan ini kayak Embong Blimbing Bu ya. Kombes Pol, betul. Kombes Pol Duriat. Kita tengok. Ya, kita colok lagi guys, lombok sama makannya. Enak.
waduh, yang pasti kulitnya, sayurnya, kemudian nasi putihnya sama ada mie-nya, teksturnya itu digoreng, jadi nasinya di bawah, terus lauknya di atas. Gurih, asin, pedes, habis itu apa ya, nasi putih, enak. Tambah kriuknya pakai kerupuk, guys. Ini dulu ceritanya, guys, Kokepan tahu juga itu kan dari orang tua, dari bokap. Tapi waktu SMA itu Kokepan juga tahu, ini jualnya di samping sekolahnya Kokepan, di belakang, di Sinlui 1. Jadi di belakang itu ada Pak Jo jualan, nggak tahu itu cabangnya atau keluarganya, itu ada buka nasi sayur ini. Tapi waktu kecil, waktu SMP lah, itu baru bokap gua yang tahu, guys, di jalan tadi itu, jalan dari Tidar itu. Mantap. Dan di situ orang-orang banyak makan siang, yang pasti di sini tempatnya itu kalian harus pesen sesuai dengan selera kalian, guys. Kalau kalian senangnya memang dari awal nasi sayur, nasi goreng dan lain-lainnya bingungnya sama bakminya pasti enak juga. Top. Kerupuknya. Terus lah, kalau kalian makan, kalau bilang enak, ya enak, guys. Keselidikan sampean, guys. Kalau bilang enak, ya enak. Nah, ini top pagi banget. Yang pasti Kokepan seneng pedes. Lupa tadi request sampai potong, dimasukin waktu goreng. Jadi kalian di sini bisa request-request juga ikannya apa, mau kulit, mau paha, mau apa. Request, kalau Kokepan itu ada kulit. Nah, ini ada kulitnya ya. Langsung caplok. Tomboknya. Top. Mantap. Dam, sepil-sepil dong makannya, Dam. Berapa ya, Dam? Enggak, tidak, tetap apa dong. Kerupuk, campur nasi goreng, bihun, apa nasi sayur, cocok. Di sini juga ada acaranya, guys, ya. Porsi 20.000 enggak mahal, guys. Serius, enak soalnya. Yaudah, Kokepan lanjut makan dulu. Ini takut kalian ngiler, makanya kalian harus datang ke sini, guys, ya. Di Jalan Embong Blimbing Kali Asin, nasi goreng sayur Pak Jo. Nah, ya, oke. See you. Capcus. Nah, guys, di sini Kokepan sudah selesai makan sama bungkus buat koinkar. Nah, kita langsung bilang ke orangnya, bilang wenaknyo. Matur suwun, Pak, ya. Matur suwun, Bu. Pokoknya pilihan Kokepan kalau makan itu selalu terdebes. Wajalah. Ya udah, kalian bisa lihat di vlog-vlog berikutnya wenaknyo, guys, ya. Kalau kalian punya tempat di Surabaya, wilayah Surabaya, siapa tahu Kokepan bisa datang, komen. See you, guys. Capcus. Bye.